Oke, teman-teman, kembali lagi dalam channel ini. Kali ini kita akan membahas motifnya Solelluna GPR. Solelluna GPR. Solelluna 2016. Jadi kita mau fokus bahas motifnya aja ya. Kalau bahas pista GPR nanti kelamaan. Maksudnya membahas helmnya gitu secara keseluruhan, bukan unboxing atau bukan review ya. Kita bahas motifnya aja. Jadi ini Solelluna 2016, nah itu nama resminya ya, nama ofisialnya. Tapi kalau anak-anak sini bilangnya Solelluna joystick. Nah, kenapa tuh joystick? Karena ini ada anggapan kalau ini logo segitiga, lingkaran, dan kotak. Nah, tapi silangnya mana? X-nya. Ya, gak apa-apa sih kalau mau dianggap namanya joystick. Oke, jadi ini kita saya geser dulu. Nah, ini mantap nih. Ini Solelluna terakhir ya, Solelluna terakhir yang konsep matahari yang dari depan yang jebret gitu. Nah, ini terakhir nih, yang materi depan jebret gitu sama moonnya di belakang. Sama kayak yang Solelluna 2015 ya, yang sebelum ini, sama yang Elements kan gitu juga tuh chat kita. Sama yang 2000 berapa ya? 2001 ya. Ya nah, gitu dah. Nah, ini terakhir nih karena setelah ini kan yang Solelluna 2018 itu yang kanan kiri gitu kan, yang warnanya kayak Inter Milan tuh yang biru hitam. Sama yang 2021 yang di SRT juga yang kanan kiri. Oke. Jadi ini mungkin koreksi kalau saya salah, ini motif Rossi yang itu ya, maksudnya yang dijual ke pasaran yang ada logo monsternya. Tuh yang depan belakang tuh. Wah, yang depan jadi keren banget. Biasanya kan yang depan tanda tangan Rossi ya ini, tapi logo monster gitu, terus ininya apa, dasarnya karbon gitu lagi. Waduh, serem banget. Ini juga kepikiran aja ya si Aldo Drudi, maksudnya pas ngekonsepin gimana nih cara masukin logo monster, terus ininya seolah-olah kayak apa ya, kayak kesobek gitu, terus ada logo monster, terus ini karbon-karbonnya masih kelihatan. Wih, keren banget sih konsepnya. Terus ini tuh karbon-karbon masih kelihatan. Ya ini juga udah gak terlalu mulus sih, tapi lumayan lah. Wih, terus itu karbon itu kacau. Soalnya yang di Solelluna 2018 full decal gitu ya, warnanya doff lagi, jadi karbonnya kayaknya cuma di sini doang nih. Oke, bahas apa lagi ya? Bahas motifnya doang. Oh ya, ini tapi belakangnya udah saya ganti spoiler GPRR ya, aftermarket. Ini udah patah juga lagi. Untung masih bisa nempel. Oh iya, untuk karbonnya sampai sini guys. Duh, gak kelihatan ya. Bentar. No. Waduh. Oke. Kira-kira apa ya yang membuat Rossi bikin, maksudnya minta desain kayak begini? Karena banyak yang suka, banyak juga yang gak suka sih motif ini. Mungkin ya, karena warnanya nabrak-nabrak gitu. Saya sih awalnya juga kurang selera ya, cuman pas lihat langsung, wih keren juga sih warnanya. Oke, mungkin segitu dulu aja kali ya. Ini kan cuma membahas motif. Oke, sekian.